guru bantu. Maju balik ya. Biar tidak sebentar taruh di bawah. Ibu guru bantu. Mari. Terima kasih. Salam. Mereka hanya lihat di foto. Kami mau lihat kampanye Bapak Gubernur langsung. Ambil di sisi kiri kanan jangan di tengah. Kurang lebih dengan populasi 7.000. Tanaman ini umur baru 1 tahun lebih. Nah ini mungkin daunnya kurang karena selama ini kami berhenti berproduksi karena tidak dipangkas. Nah ya, kalau makin dipangkas dia makin rimbun. Nah, jadi untuk populasi alami saja sudah lebih dari ini untuk di wilayah Kecamatan Riu. Jadi para kepala desa semua masyarakat antusias untuk mengikuti program ini. Kemarin kami kemarin ada sedikit kendala di kesempatan. Untuk produksi tetap kami berjalan sesuai dengan kemampuan modal kami. Dan ini sangat-sangat direspon sama masyarakat karena kami yang langsung di lapangan. Jangan putus asa karena kita ini kan kebijakan nasional ini akan menjadi makanan tambahan buat seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak menyusui. Ya, jadi nanti ini menjadi kebijakan nasional. Karena kebijakan nasional maka pasti kita bahan bakunya harus tambah. Yang ada belum tentu sanggup kalau dia berlaku nasional. Mohon izin untuk Bapak perkenan simbolis panen kami akan menemukan produksinya. Dipotong ini yang ini. Ya, nanti bisa. Ini sudah mati depanannya. Pak Bupati. Mereka lah yang membuat ini barang jadi program benar. Sudah berapa lama di depannya? Kami kurang lebih 2 bulan lebih. Kami produksi memang produksi sambil berjalan sedikit. Karena kemampuan modal kami. Kami tetap untuk menanam, masyarakat tetap menanam. Di luar daripada pembagian bibit kemarin ada datanya di Pak Kabidbun mungkin bisa berlapor kemarin. Boleh kebijakannya nanti kita sudah diputuskan nasional baru kita kejar nanam kita repot. Siap. Lebih baik dia sudah ada dulu. Siap. Sehingga begitu kebijakan itu datang kita langsung sudah standby. Kita sebagai rumah produksi kami punya sentra produksi 2 di wilayah Kabupaten Riau. Sementara rencana pengembangannya di setiap desa yang berpotensi itu harus ada satu sentra produksi sehingga bisa mengaku kemudian hasil produksi petani langsung dijual karena SOP kita tidak bisa lebih dari 4 jam nanti sekarang saya juga kontak di wilayah. Siap. Kami dari kebun sudah lewat dari 4 jam, setelah itu diproduksi rutin, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 3 kali. Setelah itu nanti ditiriskan di mesin penindis, kemudian dinaikkan ke atas ruang produksi. Ruang produksi itu ruang terbatas hanya untuk khusus. Saatnya kita memakai APD semua untuk menjaga. Yang lain tidak usah naik, boleh berjalan. Lihat dari jarak itu. Siap, bisa. Untuk hari ini kita tidak ada hari ini. Jangan, nanti rusak nanti apa ya. Siap, bisa 10-20 hari. Gak apa, kita lihat dari sini gak apa. Bisa, pokoknya jangan. Terbatas aja. Terus lu ikut. Terus ini teh ya. Jangan makasih aja, jangan terus. Halo. Nah,
Mari Pak. Boleh Pak. Oh ya, mesin bagus, sangat sederhana, luar biasa. Berapa? Yang stok yang ada sementara 300 kilo ya? Oke, okay. Nanti sebentar saya cek. Kemudian Pak, kami sampaikan juga program ini Pak Darin dan Pak Bupati sudah bekerja sama, sudah merancang satu rumah produksi yang dalam kapasitas besar, yang SOP-nya sama. Nah, jadi sudah kita siap bangun diantarkan Pak Bupati, sehingga mudah-mudahan wilayah Ngada bisa jadi sentra untuk. Ya, tapi sekaligus Pak Bupati langsung siap ke anggaran dengan puskesmas-puskesmas untuk mereka beli dari sini untuk PMT-nya. Jangan tuh dari luar lagi, dari sini langsung dimakan. Ibu hamil, ibu menyusui, dan kurang gizi. Perlu kami izin menjelaskan. Memang ada kendala di sini terbesar adalah sistem pengeringannya masih menggunakan mesin. Ya sudah kami laporkan dan kami diskusi dengan Pak Bupati. Itu rencana rumah produksi itu bobin. Kami dari Kodim ada solar cell, kendalanya itu tinggal baterainya saja. Baterai untuk penyimpanannya. Jadi sehingga nanti kami akan kondisikan seperti pencacah ini kami buat sendiri. Jadi tidak semua tergantung dari alat tua. Ya baterainya kan bisa, kalau nggak ada kan bisa pakai siang hari saja. Siang, kan? Malamnya itu bisa pakai PLN juga. Bawa aja lah, aku juga langsung dua. Telur dari pagi terus ini. Pak Dandi disuguhkan di depan. Kita mau ke mana? Kita mau ke mana? Ambil ya, kita mau ke mana? Oke, literasi jarinya begini, mulai ke L begini. Literasi. Ya, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Jangan metal. Gini. Jangan metal. Oke. Tapi kan mereka datang dari Kupang, apa namanya itu kelornya, tepung kelornya datang dari Kupang. Oh kerjaan, aku kan kita ada anggaran stunting, seluruh kabupaten ada anggaran stuntingnya. Daripada dipilih biskuit yang gak ada guna itu, ada juga karbohidrat itu bukan protein. Tiap tahun pasti dianggarkan, wajib. Tiap tahun itu wajib anggarkan untuk santai. Pasti jadi orang kaya lah ke depan itu bagi-bagi. Ada satu desa di sini yang bagus, sudah programnya sudah program kelor. Jadi setiap kakak diwajibkan. Bapak kepala desa Lekosan Utara mana? Tado Timur juga. Jadi setiap semua kepala desa di Kecamatan Riung ini sudah siap untuk menggerakkan jadi desa kelor, berbasis kelor. Jadi gini, karena tidak semua daerah kelor bisa tumbuh. Siap, betul. Maka kabupaten-kabupaten yang tidak bisa tumbuh kelor itu mereka nanti disuplai dari sini saja, tidak usah dari Kupang. Siap. Yang sudah punya basis sentra industrinya, kita dorong dari sini.
muter kan hidup juga PAD apa segala macam lagi. Nah, ini lebih kemudahan lagi buat mama-mama nih, sudah berharap Pak Gub, kalau memang ini jalan lancar mereka untuk dapatkan uang lancar lancar pasti, karena selama ini kita tidak koordinasikan dengan bupati-bupati yang lain. Manggarai nggak ada dia, kelor ada sedikit di Reo dia, tapi kan nggak besar. Manggarai Timur harap kota. Nah, mereka belum punya industri. Jadi dia punya anggaran stunting sebuah itu untuk makanan tambahan, semua langsung fokus kelor semua. Sehingga rumah produksinya lebih layak dalam kapasitas lebih besar Pak Bu. Sudah Pak Datin sudah buat inovasi jadi standar operasional prosedur sesuai dengan alat produksi kelor yang ada. Alat produksi yang ada ini kan kapasitas kecil. Jadi sudah dirancang oleh Pak Datin. Ada gambarnya di Pak Datin tinggal dieksekusi nanti tahun ini. Terima kasih Pak Bupati. Kedua jangan juga ini wajibkan seluruh anak-anak yang umur 3 tahun ke atas pakai. Semua ibu-ibu hamil harus makan. Yang kita punya makanan berkualitas, kita bawa keluar, kita makan barang Indomie semua. Ya.